Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan, i'lam anna lil hasid samana afatid. Ketahuilah olehmu bahwasanya bagi orang dengki itu 8 bencana, 8 perkara buruk. Jadi ada 8 perkara buruk yang didapat oleh orang nang dengki. Yang pertama, ifsadut ta'ah, rusak ketaatan. Taat kita jadi rusak, pahalanya jadi hilang. Sehingga taat kita kadada bermanfaat lagi, kadada bermanfaat lagi untuk menyelamatkan kita hari kiamat. Kita sembahyang mulai jam 2 bangun misalnya, tahajud, baca Quran sampai subuh, hingga subuh berwirid pulang sampai waktu duha, banyak benar pahala yang kita dapat toh. Tapi itu akan jadi sia-sia kalau di hati ada dengki lawan orang. Dengki itu mengharap nikmat yang ada pada orang itu hilang, biar kada tak pindah lawan seorang. Melihat orang payu berdagang, berharap mudahan, artinya kebakaran, mudahan kemalingan, mudahan kerampukan, mudahan bangkrut kada simpayuan lagi. Pokoknya melihat orang dapat nikmat inya kada nyaman, dan berharap inya berharap nikmat itu hilang pada orang nang dihiri didengkiinya itu. Dan hasad ini penyakit semuaan orang. Ada. Dan mulai awal dicipta manusia itu sudah ada hasad. Termasuk penyakit nang tuha pang. Jadi semuaan itu bisa karena penyakit hasad. Nabi Adam beisi anak Habil, kambarannya ikhlik. Kambaran Habil itu lah budak. Ada juga beisi anak Qabil, kambarannya iklima. Jadi Habil dan Qabil benang sanak, dan nak Siti Hawa tu bila melahirkan tu bayi si anak tu kambar. Qabil itu iklima, kambarannya. Habil labuda. Nah iklima lawan labuda itu sama pada bungas, tapi tak bungas iklima. Syariat Nabi Adam kada membulihakan saudara kambar tu kawin. Jadi harus disilangakan. Mudi bedang sanakai, tapi itu syarat waktu itu. Jadi artinya Qabil harus kawin lawan kembaran Habil. Habil harus kawin lawan kembaran si Qabil. Nah lalu si Qabil ini gak diterima, karena ini menganggap si Iklima itu bungas pada si Labuda. Maka Iklima harus kawin lawan si Habil. Nyamanai Habil bini bungas benar. Aku maka artinya. Nah lalu hiri dengki. Kayak apa sekira gagal kada terjadi perkawinan itu, dia tetap mengawini daripada si Iklima. Nah hasad daripada si Qabil lawan Habil itulah yang mendorong si Qabil untuk membunuh si Habil. Jadinya dengkinya melihat kenapa syariat nangka ini menyamani Habil, kada menyamani diaku. Nah akhirnya lawan Allah Ta'ala disalahkannya, syariat disalahkannya. Jadi hasad itu mau semua orang tak? Dan biasanya saprovisi pedagang sama pedagang, petani sama petani, ulama sama ulama, ulama sama ulama, guru sama guru, tuan guru sama tuan guru. Kalau bisa bila sudah jadi tuan guru ampih mahiri uang kada, malahan itu berat lagi. Bahkan kebanyakan ulama itu masuk neraka karena hasad, karena dengki itu tadi. Melihat artinya kawan deh, waktu di pesantren asa tak pintar seorang, waktu mengaji asa tak dapat seorang. Si kawan tuh inya mun dilang pangantukan aja, panguringan aja,
tapi nya lawan peraturan taat, lawan pengguruan hormat, bakti pulang, berkhidmat pulang. Wujur kada pendapatan, tapi khidmatnya itu nah lawan pengguruan. Dan khidmat itu membuka pintu barakat. Akhirnya apa? Orang yang dianggap pada pendapatan tadi, Allah beri dia kemuliaan. Lalu si kawannya yang merasa terpintar pada inya, terdapat pada inya, melihat kawannya itu begitu dihormati, begitu dimuliakan, hatinya kan ditahan, akhirnya dengki, hiri. Dari dengki itu lalu menyambati, kenapa aku mengaji ke sana, kenapa aku menemukan ilmu ke sana, orangnya pintar kada, pendapatan kada, pengguringan waktu belajar, pengantukan waktu belajar, akhirnya menggibah, menguyak macam-macam gitu. Nah, jadi bencana atau akibat buruk hasad yang pertama adalah ifsadut ta'ah, merusak ta'at. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, takuti oleh kalian akan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Maka bahwasanya hasad itu memakan pahala amal kebajikan sebagaimana memakannya api akan kayu. Cepat hasad itu membakar pahala amal. Kita tahajud mulai jam 2 sampai subuh, tapi di hati ini ada dengki lawan orang. Pahalanya kan dia karena dibakar oleh api, kayak api itu kita menyalakan api lah. Kenapa nang disurung bakarnya tuh? Kenapa nang disurung bakarnya api ini? Api nih, api ini betungguan sudah. Surungi kertas bakarnya, surungi kertas bakarnya. Sama kita ini hasad ada di hati. Hasad ada di hati. Beramal kita selukutnya. Beramal kita di selukutnya. Itu yang pertama, itu sudah dari lebih dari cukup sebenarnya kita. Lebih dari cukup. Mun kita takutan Allah Ta'ala nih. Sebab amun gak ada manfaat daripada amal kita, nah apalagi hari kiamat kita. Nah apalagi hari kiamat, sangkaan deh, ada pahala sembahyang, ada pahala puasa, ada pahala tahajud, ada pahala baca Quran, bah aku ini bisa surga paling tinggi cagaran. Sekalinya kan ada sama sekali pahalanya dibakar oleh hasad itu tadi. Pedagang-pedagang melihat kekawanan payu dihiga, lalu kada nyaman hati, berharap sekira dapat ini, dapat itu, dapat musibah, dapat bencana macam-macam. Sia-sia amal pahalanya, sia-sia amal ibadahnya, pahalanya kan ada. Tampulu umur masih ada, nah tampulu kita masih hidup, kalau ada merasa di hati hasad, kada nyaman melihat orang dapat nikmat, buangin itu, tubat lawan Allah, dan Allah maha menerima tubat. Allah maha menerima tubat. Karena orang yang hasad itu hakikatnya dia menentang Allah. Ini bahaya benar nih, menentang Allah. Seakan-akan orang yang hasad itu bersuara lawan Allah. Pian Allah Ta'ala salah memberinya nikmat ke situ, pian salah menjulung nikmat ke anuinya itu. Seakan-akan kayak itu. Kita melihat orang dapat nikmat kada nyaman hati. Seakan-akan kita bersuara lawan Allah Ta'ala, pian Allah Ta'ala itu salah menjulung nikmat ke situ. Pasti lawan diulun. Yang kedua, al-ifdha ila fi'lil ma'asi. Hasad itu membawa kepada memperbuat maksiat-maksiat lain. Kalau hasad itu ada di hati, akhirnya apa? Dia akan menular ke mulut. Lalu mulut ini akan menyebut-nyebut kejelikan orang yang dihasadnya, yang didengkinya itu. Ada celah untuk memunjukakannya, seberakan. Kada tahu bujur kadanya, ada panting itu. Kada kawa kada terdengar kabar tentang orang yang didengkinya itu, wah, langsung aja menyeberakan tuh. Langsung telepon ke sana kemari, kam tahulah ini.
bujur kadenya ada dipikirakan itu bujur aja mengibah apalagi kada bujur laginya itu dosa. Jadi kalau hasad itu ada di hati macam-macam masih timbulan menggibahlah mencela, menjelikakan, mencari aib-aib orang. Kalau pedagang tu, mikirakan kaya apa sekiranya kada payu, cari pembenci tu. Sekira toko orang kada payu lagi. Macam-macam hal lalu ni tu. Yang ketiga, Hirmanus Syafa'ah. Tertegah dapat syafaat Nabi. Mamun kita kada dapat syafaat Nabi, lawan apa lagi kita hendak masuk surga yo. Kita ni masuk surga tu, amun kada dapat syafaat Nabi, lawan apa lagi? Lawan ibadah. Kawa gerang ibadah. Ibadah kayak kita ni kawa gerang menyelamatkan kita. Sembahyang kada husu. Puasa menyambati orang masih sembahyang doh awak gerak menyelamatkan kita khusus aja kada mikirakan usaha mikirakan pahumaan mikirakan kebun getah mikirakan dia kada siapa menang itulah diandalkan sembahyang kaya itulah. Maka ujar Nabi, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqal. Tidak ada bagi seseorang dari sembahyangnya kecuali nang inya ingat. Allah hanya menerima sembahyang nang kita khusyuk. Sembahyang kita nang kada khusyuk ni kada akan diterima Allah. Bila kada diterima Allah taala napa? Bila kada diterima Allah, jelas kada berpahala. Karena nang memberi pahala tu Allah. Jadi kita sembahyang ini cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Sembahyang kita cuma sekedar menggugurkan kewajiban untuk kita andalkan cagaran masuk surga lawan sembahyang kita. Jangan harap, jangan harap. Kita akui aja itu. Nah jadi amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita gawi itu kada kawa diandalkan untuk memasukkan kita ke surga. Sembahyang kada biris, puasa kada biris, baca Quran kada ikhlas, berzikir kada ikhlas. Imbahan itu merasa sombong pulang karena banyak sembahyang, karena banyak puasa, karena banyak berzikir, karena banyak baca Quran. Jadi sombong pulang. Jadi sombong. Tarabuti sifat Tuhan pulang. Tarabuti sifat Tuhan pulang. Dan itu mengharap masuk surga yang paling tinggi pulang. Nah jadi tinggal jalur nang sebuting ini nih. Kalau jalur ibadah berat kayak kita ini masuk surga. Kalau lewat jalur ibadah ada jalur lagi nang nyaman. Dan ini jalur nang paling nyaman sudah. Jalur nang paling nyaman yaitu jalur syafaat. Jalur syafaat baginda Nabi. Dan Rasulullah menjanjii ujar Nabi syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi orang-orang yang punya dosa besar dari umatku. Oh, sembahyang kita kada khusyuk. Puasa kita kada biris. Asal kita dapat syafaat Nabi surga. Jadi diusahakan sekiranya di akhirat tu nah kita termasuk golongan orang yang dapat syafaat baginda Nabi. Kayak apa? Hindari perkara-perkara yang membuat kita kada termasuk golongan orang yang dapat syafaat Nabi. Di antara golongan yang tertegah dapat syafaat Nabi adalah orang-orang yang di hatinya dengki, iri kepada kaum muslimin dan sampai mati kedengkian itu kada hilang dari hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minni dzu hasad wala dzu namimah wala dzu kahanah wala ana minhu."
Laisa minni dzu hasadin, tidaklah bagian daripada aku orang yang punya hasad di hatinya. Orang yang di hatinya ada iri dengki bukan bagian umatku, ujar Rasulullah. Laisa minni, bukan dari golongan aku. Bila Nabi itu berlepas, kayak apa lagi? Waladzu namimah, dan bukan dari golonganku juga orang yang anjur atar, adu domba. Asal hubungan orang ini baik, dapat pandiran inya, nang asalnya orang tu cinta lawan si si fulan itu, dapat pemandiran si si orang nang ini, akhirnya jadi benci. Berbahaya manusia kayak itu. Berbahaya manusia kayak itu. Itu adu domba, merusak hubungan, merusak hubungan baik orang. Waladzu kahanah, dan urang mempraktikkan perdukunan, baik si dukunnya, baik yang percaya lawan dukunnya, itu Nabi berlepas daripadanya. Laisa minni, bukan golongan aku, itu sudah kuat benar sudah. Hanya Nabi memperkuat pulang, wala ana minhu, dan aku tidak termasuk bagian daripada inya. Man. Itu tiga macam itu sudah membahaya benar, itu sudah. Warabi'ah, yang keempat, dukhulun nar, masuk neraka. Dipastikan orang yang mati di hatinya bersimpan iri dengki itu pasti masuk neraka. Mati hati di hati ini baisian sifat iri dengki itu pasti ke neraka. Karena syafaat dari Nabi, kadada. Pahala amal yang cegeran menyelamatkan dirinya, kadada. Yang keenam, at-ta'abu wal-hammu min ghairi fa'idatin. Quran yang hiri dengki itu selalu berada dalam kesusahan dan kesedihan tanpa ada gunanya. Tanpa ada guna, susah terus. Orang yang didengki itu, bila inya beramalan kuat, hatinya kuat, bertaluk lawan Allah Ta'ala, apa ditambahi Tuhan terus nikmatnya? Inya mandiri orang, inya bergantung hatinya lawan Allah Ta'ala, kada terpengaruh inya lawan orang yang hiri dengki itu, ditambahi Tuhan nikmat. Nah asalnya bisa pindah diganti Allah Ta'ala lawan bisa pindah mundur. Ini hanya bisa pindah sudah hati kada nyaman, marap dingin. Begitu artinya orang dapat sepeda motor bisa rabah tuh. Nang bisa pindah motor tuh dihiri, didengki, bisa diberi Allah Ta'ala motor tuh. Siup bisa, setok bisa juga. Nang dengki ini tuh. Pokoknya orang nang hiri dengki itu rugi benar. Nah, Pak, ruginya nah, Pak, sedih dan susah nang berkepanjangan. Pak, idahnya kan ada. Yang ketujuh, amal qalbi buta hati. Sehingga orang nang hiri dengki itu bila tatanam bujur di hatinya, dipadahi kada masuk, kada diasinya, kada dipakainya, kada didangarinya, hatinya sudah buta. Hatinya sudah buta. Nah. Yang kedelapan, al-hirman wal khidlan, tertegah dari memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang nang hiri dengki itu nah mahiri orang kehendaknya orang tuh hancur, kada cagaran hancur. Kada cagaran hancur. Karena nang dikehendakinya tuh perkara nang kada diridai oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala kada cagaran menulusakan kehendak daripada orang yang didengki, nang kehendak orang yang hiri dengki itu. Karena itu kalau kita ada nang hiri, kalau kita ada nang dengkilah, disyukuri, jangan dilawani. Ada orang menyambati kita, memfitnah kita, menghina kita, menjelikakan kita, jangan dilawani, serahkan ke Allah Ta'ala. Inya uyuh saurang, lapah saurang, rugi saurang. Dan kita
semakin banyak orang nang dengki lawan kita, itu pertanda semakin banyak nikmat yang Allah berikan lawan kita. Hah? Semakin banyak orang yang dengki lawan kita, maka semakin banyak nikmat yang Allah berikan lawan kita. Majlis kah? Bila banyak orang yang dengki, hiri itu majlis tegeran maju itu. Ini kayak pohon tuh. Sekira mengenalkan pohon tuh mesti ditimbai pupuk. Pupuk tuh napa? Maulah anak baju begula. Pupuk tuh pohon sekira sekira genal tuh maulah. Maulah disiram lawan baju teh, baju satrom. Sekira pohon tuh genal mesti dipupuki. Nengaran pupuk tuh napa? Tahi sapi, tahi kambing. Nah jadi aja bila kita dihiri orang, disambati orang, dimusuhi orang, syukuri, jangan dilewatin itu. Serahkan ke Allah Ta'ala. Itu pertanda kita banyak dapat nikmat dari Allah. Kalau kita kada dapat, kalau kita kada ada nikmat, orang kada dalam hirinya. Ada pian melihat ada orang ni berumah kada, beharta kada. Guring di hadapan toko-toko orang. Lalu pian hiri lah bulan itu lah. Dengki orang itu. Mau lah pian. Ada mau lah. Jadi bila kita dihiri orang, syukuri. Berarti kita dapat nikmat dari Allah. Kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap nang dapat nikmat, setiap orang nang punya nikmat mahsud dihiri orang. Nah, ini tuh. Baik beramalan aja sudah bila kita nih disambati orang, dimusuhi orang karena dengki lawan kita. Nah, serahkan ke Allah Ta'ala. Nah untuk membentuk sekira hati itu nyaman. Kadang-kadang disambati orang kada kawa guring sidin memikirakan. Akhirnya seorang jumpat juga merasakan maaritakan bekurus. Orang himung bila kita terpengaruh tuh. Orang gembira, musuh kita ini gembira kalau kita terpengaruh nih tuh, jangan digaduhin itu, jangan diurusi sambatan orang, usaha orang hendak menghancurkan kita, jangan diurusi, jangan digaduhi, karena sudah dijamin oleh Allah ada cagaran berhasil bila dasarnya itu hiri dengki. Nah, amalannya dan membantu segera hati itu jangan terpengaruh tuh. Amalkan ya latif, ya latif, ya latif 129 kali. Habis subuh dan habis maghrib. Nah itu insyaallah bila kita mengamalkan ya latif itu 129 kali, selalu kelembutan-kelembutan Allah yang datang lawan kita. Sehingga apapun yang takdir yang Allah tetapkan lawan kita, itu pasti mengandung kebaikan lawan kita, pasti membawa kepada kebahagiaan untuk kita dan keluarga kita. Karena takdir Allah itu diliputi oleh kelembutan. Ya Latif, Zat yang Maha Lembut artinya. Karena pemati 129 kali sesuai aksara daripada jumlah aksara daripada nama Tuhan ya Latif itu. Latif itu kalau ditutalakan jumlahnya 129. Kayak la itu kan lam itu 30. Kalau orang berhitungan aksara nih, lam itu 30, ya itu 10, sudah 40. Kalau lah fa itu 9. Fa itu 90. Pak ada pak itu 80. Jadi fa itu jadi lam itu 30, ya 10, fa itu 9, fa itu 80. 80 tambah 40 berapa? 120. Tambah 9 129. Nah, itu aksara jumali kubra ngarannya. Hitungan aksara. Ya ada orang apa betakun ngaran baiklah guru aja dihitung oleh si guru dulu nah. Nya setiap nang angka hijaiyah itu ada jumlah angkanya. Ada nang urutan kada alif ba ta sa jim ha kada. Lain